Cerita tuh yang mana yang nyanyi. Gimana kak? Persidangan pertama seperti apa nih? Persidangan pertama kak? Ini TV One? Ah ya Allah. Alhamdulillah berjalan lancar. Sidang pertama. Tinggal next sidang mendengarkan keterangan saksi. Ya. Kenapa sih akhirnya menerima dakwaan dari JPU tadi? Ya karena memang gak ada yang harus ditolak, memang ya cepat aja sidang. Karena emang cukup meringankan dakwaan dari JPU tadi. Ya itu aja sih, mohon doanya aja semuanya. Kalau untuk kuasa hukum sih kita kayaknya nyerah ke kuasa hukum kita aja, karena kita kan takut salah ngomongnya kalau untuk kuasa hukum. Tapi yang jelas sih yang penting aku bisa sama anakku sama suamiku aja. Itu aja sih yang paling. Kami gimana tadi sempat meneteskan air mata, kenapa sih kak merasakan persidangan lagi untuk kak Vanessa atau seperti apa? Ya sedih aja, sebelumnya kan Vanessa juga pernah ngalamin yang kayak gini. Udah dalam 3 hari ini dia mikirin hari ini, mikirin hari Senin aja dia benar-benar stres. Jadi lanjut lagi ke gala stresnya ya. Gue nggak pengen lah sebagai kepala keluarga ngeliat hal yang kayak gitu, karena gue juga baru jadi orang tua. Jadi semoga kedepannya apa ya diberi kelancaran lah mau. Dan cukupnya kepala keluarga nenanginnya gimana pak? Sebagai kepala keluarga nenangin Kak Vanessa seperti apa? Kita nenanginnya karaokean aja sih sebenarnya di rumah. Itu aja sih. Orang tuanya Vanessa juga benar-benar support banget sekarang. Kuat lah. Vanessa kenapa nggak ngajuin keberatan tadi? Kenapa nggak ngajuin keberatan tadi? Ya gimana ya, trauma aja lah. Karena aku pernah mengalami masalah hukum juga. Terus ini terulang lagi tuh kayak. Ya, gimana ya, trauma aja sih. Udah ya, itu. Masihin gara sendiri. Thank you.